Halo semuanya, kembali lagi di cerita horor. Ih, serem. Cerita horor kali ini episode ke-50 yang berjudul Let's See. Peter adalah seorang pegawai kantoran. Malam ini dia terpaksa lembur hingga larut untuk mempersiapkan pekerjaannya besok hari. Di kantor hanya tinggal dirinya seorang diri. Semua teman kantornya sudah pulang terlebih dahulu. Di saat asyik mengerjakan pekerjaannya di depan komputer, tiba-tiba saja terdengar suara dari lorong kantornya. Beberapa saat kemudian, suara itu menghilang. Peter pun lanjutkan pekerjaannya dan menyelesaikannya. Dan akhirnya, pekerjaan Peter akhirnya selesai juga. Ketika melihat jam dinding, jam menunjukkan pukul 1 dan ia pun akan segera pulang. Kemudian, Peter mengemasi semua barang-barangnya dan segera pulang ke rumahnya. Tapi saat berada di lorong, lagi-lagi dia mendengar suara tadi. Ternyata suara itu berasal dari dalam ruangan arsip kantor. Dari luar kaca pintu terlihat bahwa di dalam ruangan itu masih ada bayangan hitam. Itu artinya masih ada karyawan yang masih bekerja lembur. Peter penasaran dengan apa yang ada di dalam ruangan itu. Segera saja dia membuka pintu untuk melihat siapa yang masih bekerja selarut ini. Di luar dugaan, ternyata yang ada di dalam ruangan itu adalah sesosok makhluk menyeramkan berjubah hitam sedang memegang kepala manusia. Langsung saja Peter kaget dan berteriak ketika melihat sesosok hantu yang sedang memegang pedang. Kemudian Peter lari dan meminta tolong sekencang-kencangnya ketika dikejar oleh hantu tersebut. Dan tiba-tiba ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi. Peter terbangun dan mendapati dirinya masih berada di meja kerjanya. Jam dinding di kantor menunjukkan waktu sudah mulai pagi. Peter bergegas pergi ke kamar kecil untuk mencuci muka. Peter membasuh mukanya untuk menghilangkan rasa kantuknya. Tiba-tiba, suara yang menyeramkan tadi terdengar lagi. Kali ini, hantu yang berada dalam mimpi buruknya tadi berdiri nyata di belakangnya. Hantu itu tersenyum menyeringai seolah-olah siap untuk menghabisi nyawa Peter. Dan ceritanya pun selesai. Gimana teman-teman cerita horor kali ini? Ih, serem. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Dadah.